Pemirsa, begal bersenjata tajam beraksi di Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Seorang warga luka-luka akibat aksi tiga pelaku begal yang ingin merampas telepon genggamnya. Tiga pelaku bersenjata tajam mengendarai sepeda motor metik. Kamera pengawas CCTV di sebuah rumah merekam aksi perampokan terhadap seorang warga. Pelaku bersepeda motor menyerang korban dengan senjata tajam dan merampas telepon genggam. Perampokan ini terjadi di Jalan Pekapuran 2 Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat menjelang dini hari. Korban dirampok saat pulang bekerja oleh tiga pria berboncengan satu sepeda motor metik. Saya turun dari motor, tahu ada tiga orang yang datang terus minta HP saya. Saya nggak mau dan dia membacok saya. Ya, dia pakai celurit. Ya, yang memegang celurit satu orang, semuanya ada tiga orang. Akibat perbuatan perampok, korban mengalami luka di bagian bokongnya dan harus mengalami 11 jahitan. Pelaku kabur setelah melukai dan merampas telepon genggam korban. Dibangunin sama saudaranya itu udah berlumuran darah, Bang. Bagian apa? Bagian pantat, Bang. Belakang. Biasanya kita ada base camp juga kan di sini. Biasanya kita ngobrol sampai jam 4, jam 5 pagi. Pas kebetulan itu hujan, kitanya pada tidur. Korban telah melaporkan perampokan ini ke aparat Polsek Tambora. Tiga pelaku dinyatakan telah teridentifikasi, namun masih diburu oleh polisi. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews, melaporkan.